Sejak 8 Juli 2017 lalu, Tyas Mirasih memang telah resmi menjadi istri dari Raiden Sujono. Dan semenjak menyandang status sebagai seorang istri, Tyas pun kini semakin jarang terlihat aktif di layar kaca. Bukannya tanpa alasan, Tyas memang sengaja tidak menerima tawaran syuting, stripping, atau kejar tayang demi bisa memiliki lebih banyak waktu untuk menjalani program kehamilan. Stripping itu dia. Gue udah kamen, bukan gak boleh, bukan gak mau, cuman kadang-kadang kan gue kan orangnya suka liburan ya. Jadi setiap ditawarin stripping tuh, boleh sih, tapi gue mau ada libur nih ya, kadang-kadang mereka gak bisa gitu. Dan gue bilang, biasanya gue gak maksain, kalau emang gak bisa ya gue bilang gak bisa. Karena gue gak mau tiba-tiba izin tengah jalan atau apa. Gak enak kalau kayak gitu kan, kita kan kerja tim gitu kan, gak enak lah tanggung jawab. Jadi, kayaknya emang masih setengah-setengah dari kemarin sih ditawarin terus, cuman nggak tahu deh, ada aja alasannya mau pergi program terus sampai diginiin. Ya program-program aja kali, kalau bunting juga ntar kita bikin ceritanya bunting, dia bilang gitu. Sampai digituin produsernya tuh sampai kesel gitu, lo tuh alasan mulu ya kalau gue ajakin stripping. Iya, ya udah program-program aja nggak masalah, dia bilang kalau mau bunting ya ntar kita bikin cerita, namanya juga stripping kan kita bisa bikin cerita apa aja, ntar kalau mukanya cuma segini doang atau apa ya gitu. Jadi cuman emang belum mungkin tahun depan, mungkin.